لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Salam menuju subuh ya, yang penuh barakah. Daripada Madinah Al-Munawarah. Dan alhamdulillah, suhu pagi ni begitu baik sekali. Dengan sekitar 25 celsius. Malam tidak ada rasa bahang lah, alhamdulillah. Dan inilah tuan-tuan suasana di subuh hari Madinah. Kedai aiskrim telah beroperasi. Subuh-subuh sampai cari aiskrim lah. Okay. Dengan cuaca sekarang ni tuan-tuan, saya pun daripada Malaysia lagi dah mula batuk itu. Ni pun dah maintain suara kan. Ceramah lagi apa semua. Malaysia pun tak kurang yang demam, yang sakit. Cuaca Malaysia pun difahamkan hujan yang melanda pada 7 negeri ya. Hujan panas, hujan panas Malaysia. Lagilah ya, menyumbang kepada demam. Dan sekarang ni kita lihat di Selangor ramai yang kena influenza B. Yang boleh merebak dengan udara sekarang ni dah macam COVID aja. Tapi mungkin masih lagi terkawal. Jadinya ramai yang demam, ramai yang batuk. Ya. Saya ni daripada Malaysia lagi itu dah mula batuk. Jadi kena pula ke Saudi ni, cakap pun tak habis-habis. Walaupun kita minum air panas, teh panas ke apa, still juga dia batuk yang tidak berhenti lagi. Ala kulli hal, alhamdulillah. Yang penting tak demam. Ya, batuk tu tak boleh buat apalah. Tapi kalau demam ni payah jugalah. Tak pergi ziarah apa semua kalau demam susah ya. Sakit urat, sakit urat, sakit sendi, susah. Kalau batuk-batuk ni insyaAllah program boleh diteruskan. Cuma suara agak serak sikit lah ya. Tuan-tuan, pintu 338 ataupun 25 Masjid Nabawi. Ya. Pintu wanita. Dan di jom kita masuk ke belakang. Kita nak fokus untuk bakat lepas ni. Jadi kita nak parking belah bakat sana lah ya. Orang perempuan di bahagian luar pun ramai juga. Air semua dibuka Payung pun telah terbuka. Dan maklumlah tuan, sekarang ni cuaca yang mula panas.
di air-air ni semua ni buka ni. Oh kan. Ini kalau ada kat rumah ni bagus ni. Ya. Yeah. Dimak sikit aircon. Aircon agak mahal juga tak? Kipas kalau daya ni mungkin dimak sikit lah. Pasang kat orang tamu ni. Kena angin je kan. Syahdu je. Kedai mamak pun saya rasa slow je. Ni agak tinggi juga kuasa kuda ni. Oh kan. Sama dengan grup KU05 yang awesome, lagi mantap ya, menepati masa kan, pancul. Untuk program-program kita ni biasanya kena pancul kan. Waktu ini sub janji tak datang kan. Jadi kalau pancul begitu baguslah. Program naik bas ke baik Mekah baik Madinah memang terbaik apabila semuanya menepati masa kan. Alhamdulillah. Masih lagi ramai kan tu yang tidur-tidur ni. Maybe tu perempuan ya, kat sini 25 belakang, kat sini 29 lah, boleh tepi ya. Bayan lar kismi, maksudnya belah perempuan. Bayan ya. Ini bahasa apa ni? Turki. Bayan perempuan. Bye bye. Bye lagi. Kalau Turki sebut B kan. Sebab itulah Michael B. Michael B. Michael B. Transformers Michael B. Dan kuburan Baqi' Al-Gharqad dah 8. InsyaAllah habis solat subuh kena segera ya untuk berkejaran kubur. Tu nampak ada polis kat sana tu sedang berbaris masuk barisan. Lapor diri ya. Rokol dulu tukar ship. Ya. Tinggal zaman-zaman waktu niah dululah ya. Tinggal kenangan lah. Sekarang ni kalau masuk waktu niah ni pancit ni. Dulu zaman fit. Sekarang tak fit lah. Aduh. Sekarang suruh guling padang habis lah. Muntah hijau, muntah kuning lah. Ahem.
ya, yeah. Bakai Al-Qarqad. Tapi tuan di sini kan? Ah, tak, belah ada pintu ni, tinggi ni, tembok. Dahulunya Bakai Al-Qarqad ni laki perempuan boleh masuk. Ada rumah-rumah, eh, makam isteri Nabi lain, makam anak Nabi lain, kan. Di setiap makam tu ada beza-beza dia. Tapi sekarang ni dah dirobohkan semua. Pagar tinggi dekat 12 meter lah. Dan laki perempuan tak boleh masuk, laki je. Itulah dia, ya, perubahan dari period masa berbeza-beza lah. Di era Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah tak ada masalah. Boleh kunjungi kubur laki perempuan boleh. Tapi kata mereka banyak sangat bid'ah kan. Banyak khurafat dah berlaku menyebabkan mereka roboh lah semua binaan dan tinggalkan market untuk lelaki saja masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ni belum subuh lagi ya, ni azan panggil orang ke masjid. Oh.
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الرسول والفضيلة والشرف والدلالة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا جلال. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الصلاه على النبي ما الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini kita kena segera bangun. Kita nak kerja bakai eh. Ini pun dah kira cukup belakang ni. Nanti salat jenazah. Belah-belah depan nanti. Ya. Yeah.